tadi tuh mama udah ke kantornya B untuk nuntut harta Gonogini. Harta yang akan menjadi hak kamu sepenuhnya yang diberikan oleh B karena B telah menyia-nyiakan kamu gitu aja. Tapi sekarang mama juga berpikir deh Adriana, kalau kamu masih ngotot terus untuk ngejar boy, gimana kalau sebelum kamu ngejar boy lagi atau ngedeketin boy, kamu manfaatin aja dulu yang ada depan mata, yaitu Alex. Lumayan loh, dia kaya raya gitu, main-main. Depan mata Adriana itu mama. Mau ngejar sampai kapan mama? Orang ada di sini-sini aja. Jangan ngejar mama, gak ada duitnya. Ma, denger ya ma, kalau Adriana mengejar-ngejar Alex atau mendeketin Alex, itu sama aja bohong. Mama tahu gak, Alex itu adalah teman dekatnya boy. Kalau Adriana deket-deket sama Alex, ya itu pasti boy tahu lah. Nanti kalau misalkan boy tahu Adriana deket-deket sama Alex atau ngejar-ngejar Alex seperti yang mama minta, yang ada boy ilfeel, nanti boy menutup hatinya buat Adriana. Nanti dia cuek, nanti gak ada kesempatan buat Adriana lagi. Sekarang gini ya, lagian siapa yang nyuruh ngejar-ngejar Alex? Lawang Alex udah ngejar-ngejar kamu. Mama itu ngingetin kamu untuk manfaatin Alex, bukan ngejar. Kamu emang mau ngejar boy? Nah, kalau mau ngejar caranya gimana? Bukannya udah ketutup pintu hatinya boy untuk Adriana? Adriana mencium bau-bau celah-celah lucu, celah-celah cantik. Pasti dari semua cara dan semua jalan pasti ada celahnya, Ma. Untuk Adriana bisa memisahkan Reva dengan Boy. Dan Boy akan kembali lagi bersama Adriana selama-lamanya. Cinta sejati Adriana, Ma. Adriana yakin pasti ada cara untuk memisahkan Boy dengan Reva. Asal bukan celah-celah mimpi, celah-celah capek deh mama kamu ngomongin boy terus. Udah ketutup, gak ada cara, gimana coba caranya? Show me one thing yang bisa kamu yakinkan mama. Bener mah, ini cara terbaik untuk deketin boy, gak ada. Oke, ini ide-ide kecil, ide-ide yang cuman cetekan deh. Oke, Adriana kasih tahu ya, Adriana bisa manas-manasin Bey Iskandar bahwa Adriana itu adalah mantan pacarnya Boy Wirawan. Dan Adriana akan menceritakan sesuatu yang lebay dan gak kenyataan kalau Adriana sudah aneh-aneh. Dan Adriana yakin sekali, seyakin-yakinnya kalau Pak Bey Iskandar pasti bakalan ilfeel banget sama itu Boy. Kamu lupa ya, kalau Bey akan lakuin apa aja untuk Reva. Kalau B-nya ilfeel, Reva-nya enggak, asem kamunya. Sekarang aja kamu ditinggalin gara-gara B lebih milih Reva ditimbang istrinya. Wah, tahu deh, Ma. Mama ngewe. Yaudah, yang ada aja ya. Enggak. Yang ada aja. Enggak. Yang ada aja. Enggak. Kamu mau kemana sih? Dengar mama ngomong, haus. Geng. Mama kepo. Keluar nih anak, kesempatan handphonenya ada yang ditinggal satu, kayaknya mendingan aku cari tahu nomor telepon Alex. Jadi aku bisa ngubungin Alex sendiri. Dapat teleponnya. Catat dulu. Oke. Biar gak ketahuan, cepetan pergi dari sini. I got the number already. Bye Adriana. Sekarang. Assalamualaikum Alex. Tumben telepon tante, ada apa ya? Gak ada apa-apa kok Alex. Tante cuma mau bilang kalau tante tuh sangat setuju dengan hubungan kamu dengan Adriana. Jadi terusin aja, lanjutin. Maaf ya tante, saya memang suka sama Adriana. Tapi Adriana kan masih bersuami. Kalau itu gak masalah Alex.
Tenang aja, it's about time. Ini juga lagi proses perceraian. Sebentar lagi udah bye dan Adriana menjadi wanita yang bebas tanpa suami. Jadi kamu lebih gampang jalannya. Makasih Tante. Nanti Tante bantu deh Alex untuk kamu bisa tetap terus deket sama Adriana dan tambah deket lagi sama Adriana. Gimana? Soalnya Tante tuh udah kadung jatuh cinta gitu ngeliat kamu dan oma kamu. Senang rasanya, adem gitu kalau kamu bisa sama Adriana kan. Tante juga ikut senang Alex. Insya Allah. Nanti begitu Palu diketok. Tapi untuk sekarang ini Tante, saya gak mau. Sama-sama, Tante pasti bantuin kamu deh beneran. Kamu pokoknya terus deketin Adriana aja. Tetap gini ya, Tante kasih tahu kisi-kisinya kalau kamu mau dekat sama Adriana dan bisa mendapatkan Adriana. Caranya, nah ini dia. Adriana tuh kan anaknya manja ya Alex. Tante kan ngegedein Adriana dari kecil. Jadi kamu kasih perhatian ya kan. Terus dia gitu sama Adriana tuh yang ngemong, terus udah gitu. Kasih bawain hal-hal yang kecil gak penting, tapi itu menyentuh. Seperti makanan misalnya kesukaannya dia, martabak atau apapun lah Alex. Pokoknya curi perhatiannya dengan cara seperti itu. Gitu, gimana Alex? Makasih Tante. Ya udah, gak apa-apa. Tante juga gak akan maksain kamu kok untuk ngedeketin Adriana sekarang. Tante mengerti perasaan kamu. Tapi kalau udah ketok palu, nah kamu bisa langsung deh deketin Adriana. Dan Tante akan janji bantuin kamu sekuat tenaga. Iya Tante, sama-sama. Ya udah, kalau gitu udah dulu ya Alex ya. Selamat istirahat. Selamat. Waalaikumsalam. Misi sedang di